Kita udah sampai di Bali, Trogest Track. Lar! Bilar! Woi! Sampai antusias ya kalian! Semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Wilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Wilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Rangkaian acara Lesti Wilar hari ini hingga ntar malam tentunya dipertanyakan dan banyak dicari diubur oleh fan Leslar yang ingin melihat kebaperan dan keuangan mereka berdua. Apalagi sosok Bang Bi yang sekarang masih ada di Bali membuat para netter baper dibuatnya. Bagaimana tidak, sosok ganteng dan tampan itu Rizky Billar membuat cute-cute kaum hawa, yang mana kehadirannya selalu dielulukan karena romantisme serta gaya hidupnya yang sungguh mempesona. Apalagi banyak yang mempertanyakan, ntar malam Indosiar akan menyelenggarakan sebuah acara dan acara itu dihadiri oleh Lesti D.A. Lesti Kejora, kekasih Billar. Tentu hal itu semakin membuat netter andai-andai berekspektasi tinggi atas kehadiran keduanya yang akan memberikan keuangan yang luar biasa. Ya, apalagi Indosiar dalam tracernya telah menyebut Billar dan Lesti sebagai bintang tamu. Kemudian tak berselang lama dari waktu sekarang, dia memajang foto Billar dengan tulisan di depannya konser Indah Islam dalam rangka memperingati Maulid Nabi yang akan tayang pada jam 20.00 waktu Indonesia bagian barat. Ya, tak lupa Via Indosiar juga memberikan caption atas acaranya tersebut. Indosiar Pagelaran Indah dan Syahdu melalui suguhan bernuansa Islami dalam memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang penuh makna. Tingkatkan takwa bersama Opik setiap band Lesti, Rizky Billar, Hildan, Reza, Putri, Aulia, Selfie, Rara, Faul, Meli, Gunawan, Hari, Randa, Aco, serta ceramah spesial dari Ustadz Subki dipandu oleh host Abdel, Ramzi, Irfan, dan Jirayut. Ya, Kamis 29 Oktober live pukul 20.00 waktu Indonesia bagian barat di ajwa.tv.indonesia. Berikutnya, tak hanya itu saja, Indosiar kemudian semakin mempertegas lagi-lagi ia memasang foto Lesti dan Billar bersama teman-temannya. Lalu dia pun memberikan caption pada unggahan terbarunya sekedar memastikan bahwa di hari yang berbahagia ini jangan sampai ketinggalan untuk bernyanyi bareng para artis-artis papan atas di konser Indahnya Islam. Saksikan penampilan dari setiap band: Opik, Lesti Kejora, Rizky Billar, Vildan D.A., Reza, Selfie, Rara, Putri, Aulia, Faul, dan bintang-bintang lainnya. Dipandu oleh Irfan Hakim,
Ramzi Abdel Cirayut dengan mengetik akun Instagram mereka masing-masing. Ini menunjukkan keseriusan dari pihak Indosiar akan menghadirkan Rizky Billar dan Lesti pada event pertunjukan mereka yang sudah dinanti-nanti dan ditunggu oleh para netter sekalian. Tentu kalian pada penasaran atas apa yang akan terjadi di atas pentas maupun di backstage nantinya, yang tentu bikin hati kita akan kiut dan baper karena ulah mereka berdua yang lagi kasmaran. Karena benih-benih cinta memang terpancar indah di mata mereka. Tinggal selangkah lagi mereka akan menuju halal, dan semoga dalam rangka konser Indah Islam ini bisa mempertemukan mereka, memantaskan dalam rangka juga menetapkan hati mereka untuk tak ragu melangkah ke jenjang yang lebih serius, yakni menikah. Marilah kita selalu memberikan support, dukungan terbaik untuk mereka berdua, yakni Lesti dan Billar, yang sekarang sudah tentu bersiap-siap akan bertemu nanti. Bang Bi yang masih ada di Bali dan Dedek Lesti yang ada di Jakarta, tentu kerinduan di antara keduanya semakin memuncak. Kankah nanti mereka akan memberikan keuangan yang luar biasa, karena cinta saat berjauhan semakin menganga di hati mereka. Cinta itu semakin menggelora, semakin membuat panas kenyataan yang ada. Ya, begitulah kisah asmara di antara Lesti dan Billar yang selalu seru, selalu menarik, selalu membuat kita sekalian pada baper-baper, karena mereka memang luar biasa. Ya, tak hanya para ibu, para anak, ya, anak kecil juga, sampai manula juga ikut merasakan kebaperan. Ulah kegesrekan serta romantisme kisah cinta perjalanan mereka merajut asmara. Tentu kalau kalian ingin hal terbaru, kabar-kabar terbaru, jangan lupa untuk tak ragu klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kami bisa menyajikan kabar terbaru setiap saat tentang mereka untuk Anda semua. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.